So, di video kali ini kita kedatangan tamu yaitu Idi Mama. Iya nih guys, tuh si Idi Mama yang dulunya dia hanya orang miskin yang tidak punya rumah ya guys. Sudah kita rawat dia guys. So, kita langsung aja. Let's. Jadi di video kali ini kita akan ngasih tahu secret mobs atau semua rahasia di dunia Minecraft ya guys. Betul Idi Mama. Oke guys, Idi Mama ini dia sekarang sudah menjadi hero brain ya guys. Apakah betul? Jadi pertama secret mobs yang pertama, kita langsung aja ke rahasia yang pertama. Let's go. Kebetulan di secret mobs yang pertama itu ada rahasia kalau kelinci itu bisa berubah warna meskipun bukan dari telurnya langsung ya guys. Jadi kalian membutuhkan name tag, terus kalian namain aja di anvil, namanya itu Toast ya guys. T-O-A-S-T. Ya kan Idi Mama? Iya bener banget. So kita langsung aja aduh, bolong lagi guys. Jadi ini kita udah siapin kelinci. Jadi kita namain Toast ini di kelincinya aja. Tada. Look at this guys. Ini adalah rahasia yang pertama, secret mobs yang pertama. Dan ini bagus banget ya guys, kelinci sapi ya guys. Iya sih kayak sapi. Dan di sini tuh ini bener-bener bagus ya guys. Tuh ini nggak ada di telurnya itu, kalau di kelincinya langsung nggak ada. Jadi ini secret mobs yang pertama. So kita akan lanjut ke secret mobs yang kedua. Let's go. Jadi cara mewarnai dombanya itu tuh rainbow. Apaan sih? Gak jelas dia memang guys. Kalian memerlukan name tag juga, yaitu yang kalian beri nama Jeb underscore. Nah kayak gini. Dan kita lihat keajaibannya guys. One, two, three. Wow, ini bagus banget guys tuh. Colorfulnya itu bukan hanya dia kayak warna-warni, tapi ini bisa berganti warna guys. Oh my god, oh my god, oh my god. Ini punya Idi Mama, gak peduli guys. Wow, pokoknya ini bagus banget. Ini untuk secret mobs yang kedua, kalian bisa langsung coba aja di Minecraft kalian. Dan kita langsung aja menuju ke secret mobs yang ketiga. Idi Mama turun. Idi Mama, dia emang nakal ya guys. So, let's go. Hey guys, rahasia yang ketiga. Dan ini kita akan langsung aja membuat Idi Mama akan dikejar oleh fast zombie ya guys. Super cepat zombie, tercepat di dunia, pokoknya di dunia Minecraft pokoknya itu cepat banget ya guys. Kalau kalian dari ujung sana, nah zombinya di sini, dia akan langsung kayak teleport gitu-gitu guys. Jadi caranya itu adalah terjadi ini di Mama survival dulu ya guys. Nah, dia menangis guys. Oke, jadi kalian buka di sini, terus kalian tulis kayak gini. Terus kalian tulis summon atau memanggil zombie kayak gini, tanda kayak gini, tiga ya guys, di spasi terus ini, terus WKEJ kayak gini. Kok nggak bisa ya guys, sebentar summon zombie ya guys. Guys, sorry banget tadi ada sedikit kesalahan yang gara-gara Idi Mama ya guys, kesalahannya. Dasar dia emang gitu. So, kita akan coba lagi ya guys. Sebenarnya sih sama ya guys. Mana tuh memanggil zombie tanda-tanda WKEJ kayak gini ya guys kayaknya. Salah guys. Oke guys, tadi kesalahan zombie itu karena kita pakai wordnya Idi Mama ya guys, bukan pakai word aku, jadi aku nggak bisa. Jadi tadi kalian tulis aja kayak tadi, kayak gini, summon zombie, tanda kayak gini, lalu kalian WKEJ. Nah kalian klik, nah nanti dia bakal muncul kayak gini guys. Nah ini dia zombie tercepatnya. Kita coba nih guys, Idi Mama jadi survival. Oke, kita tunggu ya guys, zombinya akan mengejar dengan sangat cepat. Tuh, cepet banget ya guys. No, kalian bisa lihat itu sangat cepat ya guys. Nah, cepet banget. No guys, lihat tuh, muter-muter gitu. Dan pokoknya ini super fast. Jadi kalian langsung coba aja di Minecraft kalian. Dan tadi kesalahannya karena itu ya guys. Kita langsung aja ke secret mob atau rahasia Minecraft yang keempat. Jadi, oke guys, jadi secret mobs yang keempat, kalian ikan juga ketik kayak gini, terus summon NPC gini ya guys. Itu bakal muncul kayak villager yang aneh banget.
bentuknya kayak villager desa, cuman kayak nggak kayak villager. Kalian pencet aja, nanti bakal keluarnya itu karena ini bukan word aku, jadi nanti kalian ketik kayak gini, nanti biar ini mama yang ketik dan memunculkan. Pokoknya kalian ketik aja kayak gini, tanda kayak gini, terus summon memanggil NPC. Udah ya guys, kalian langsung aja. Tuh guys, nah look at this. Nah ini villager yang aneh banget tuh, namanya adalah NPC ya guys. Kita bisa talk juga, wow. Dan bisa diganti ya guys orangnya gitu. Nah itu ini mama lagi ganti, karena ini bukan word aku guys, sayang sekali, jadi aku gak bisa ganti. Guys ini villager gak bisa kita bunuh guys, jadi bener-bener aneh. Tuh bisa jadi robot, oh my god, aneh bukan ini mama? Benar tuh aneh banget. Aneh sekali ya guys. Tuh dan hilang, sudah menghilang guys. So daripada berpusing-pusing, pokoknya itu secret mobsnya rahasia banget ya guys, semua secret mobsnya. Pokoknya kalian langsung coba aja, dan kita langsung aja ke rahasia yang kelima. Let's go. Secret mobs yang kelima atau rahasia yang kelima, jadi aku mau buat Tara. Apanya tuh guys? Taro. Kenapa ada komen block di sini? Ada apa nih di mama? Oke guys, jadi untuk rahasia yang kelima itu ada Devil Wolf atau serigala berwarna guys, dan itu jarang banget ya guys, kecuali kalungnya itu diwarnain pakai pewarna, cuman ini enggak guys, jadi seluruh kulitnya juga berwarna. Oke, jadi isi komen blok yang berwarna itu kayak gini ya guys. Nanti kalian tulis aja di komen bloknya, ini di nanti kalian tulis di komen blok kalian wall, terus tanda kayak gini, terus satu garis spasi, terus tanda kayak gini lagi, terus Minecraft, terus tanda gini, terus on underscore tem ya guys. Kalian tulis ini di komen blog kalian ya guys, tulis aja dah. Nah terus kalian taruh liver dan kita munculkan. Wow guys, ini berwarna-warna ya guys. Lucu banget ya guys tuh, berwarna banget ini tuh, merah, menyeramkan. Ini bisa kita warnain juga, tapi ini warnainnya kalungnya doang ya guys, bisa. Next, yang kedua itu Giant Rabbit atau kelinci raksasa guys. Kalian bisa lihat kelinci biasa tuh ukurannya segini ya guys, kecil banget tuh guys, bisa diwarnain. Nah kalian bisa ambil pewarna itu di sini ya guys. Nah di sini dye, kita coba kasih light blue dye atau pewarna biru ke anjing yang sini nih guys. Mana sih dia, jalan-jalan dulu. Oh my god guys, bagus banget. Jadi kalau kalian mau buat drama gitu, misalnya ice wolf gitu guys, serigala ice gitu, es, kalian bisa nih pakai cara ini. Dan ini tuh rahasia banget di Minecraft, belum orang yang tahu gitu guys. Oke, kita langsung aja ke secret mobs atau rahasia Minecraft yang keenam. Let's go. Di secret mobs yang keenam itu, kalian itu di comment block kalian, kalian tulis kayak gini. Dan sekali lagi nih, karena bukan word aku, jadi aku gak bisa buka comment blocknya guys. Aku juga gak bisa ngambil comment block gitu guys. Jadi caranya tuh kalian tulis kayak gini di comment block kalian, summon rabbit ya guys, rabbit kan kelinci gitu ya, terus tanda kayak gini lagi, 3 spasi, terus SC. Nah setelah itu kalian taruh liver, lalu kalian klik livernya. Wow, gede banget ini guys, jadi serem ini. Wow my god, giant rabbit, kita bandingkan dengan yang biasanya, kecil banget ya guys. Wow, kata ini mama juga kelinci raksasa. Ini ini mama udah ngasih ini ya guys, secret map ini. Di mama mau pro player hero grind ya guys. Wow, jalannya juga cepet banget ya guys. Aduh, di mama coba bawa ke sini, di mama ke kelinci yang kecil ini. Kalau kita namain terus apa bisa berubah warna guys? Mari kita coba daripada penasaran gitu kan. Tunggu sebentar guys. Kelinci guys, dia jalan-jalan. Meninggal dia bisa kira. Nah, coba lagi, spawn lagi. Kita coba kasih warna. Wow, bisa guys. Emang ini secret mob terbaik ya guys, semuanya yang aku kasih tuh. So, kita langsung lanjut aja ke secret mobs yang ketujuh. Nah, guys, untuk secret mobs yang ketujuh atau rahasia yang ketujuh, mungkin ini yang terakhir ya guys.
Jadi kalian sediain dulu kayak gini dan komen blog gak bisa makin secret mobs. Sebentar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya guys. Terus jadi kalian siapin komen blog juga. Jadi komen blognya itu isinya kayak gini ya guys. Salmon lagi ya guys. Salmon, lightning underscore bold kayak gini. Terus kalian taruhin liver. Kita ambil dulu ya guys liver. Oke guys, langsung aja nih guys. Wow, gak tidur ini. Mungkin yang terakhir udah banyak bintang, cuman gak sampai petir kayak gini ya guys. Tidur banget sih. Wow, bagus banget. Wow, sampai nge-lag nih guys. Oh my god. Oke guys, sekian aja nih guys, kita matiin dulu. Aduh, mama tolong matikan. Oke guys, aduh akhirnya. Oke guys, so secret moves-nya sekian dulu. Dan lumayan, semoga itu bermanfaat ya guys bagi kalian. So jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share, and subscribe. Dan sebelumnya aku juga ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin guys. Oke, see you. Idi mama. Eid Mubarak. Bye guys. Bye guys.